Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NA di tanah air dan di Hong Kong. Hari ini menjelang jam 10 akan dimulai sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Bapak K. Haji Muhyiddin yang kelihatannya telah hadir di antara kita. Di Hong Kong sekarang Haji Muhammad
yang tadi menyampaikan khutbah dalam bahasa Inggris, sekarang disampaikan dalam bahasa Indonesia. Dimensi yang mesti digali oleh para pelakunya. Selain mengandung dimensi negara, haji mempunyai dimensi sosial, ekonomi dan politik yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh perangian haji. Kalaulah makna-makna tersebut belum menjadi kesadaran kolektif para jamaah haji, kesadaran individual akan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif jamaah haji yang selanjutnya berimbas pada kesadaran kolektif umum. Mikot misalnya adalah titik awal seseorang saat ini kita berada di Masjid Ammar Wanita Hongkong. Haji Muhammad menyampaikan khotbahnya dalam bahasa Indonesia setelah tadi dalam bahasa Inggris. Status yang menjadikan pembatas palsu, diskriminasi, perpecahan, ras yang diperkuat dan diperhamba dan sebagainya ditanggalkan. Pada saat itulah seluruh jamaah haji dipaksa untuk mengakui bahwasanya manusia itu sama dari mana pun status sosialnya. Kini lepaskanlah pakaianmu, begitu tiba di mikot. Kenakanlah kain kafan serta kain putih yang sederhana. Yang kau kenakan adalah sama dengan yang lainnya. Saksikanlah betapa utara. For all those Muslims who can afford to perform it, all the five pillars of Islam perform very important and specific function in training Muslim and the service of Islam. Salah, or prayer, provides an exercise in mental culture. Zakat gives training in spending well. Fasting provides training in self-discipline and self-control of the body and the desire. And Hajj is a form of ibadah which covers all aspects of human life. It trains Muslim to sacrifice all his wealth, all his time, all his physical and mental energies, and all his comfort and position in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Hajj is the most significant of all forms of the ibadah. It is only in Hajj dan Muslim. Jikalau sobat inah sekalian, acara sholat Idul Adha di Masjid Ammar Hongkong telah berakhir. Teman-teman, acara inilah penampakan setelah selesainya sholat Idul Adha di Masjid Wancai. Bisa diumumkan tadi ada beberapa berada yang telah datangnya. Bapak Haji, ya Haji Muhini, bapak kita di Hong Kong. Terima kasih. Dari pagi ini. Baik, Pak. Thank you very much. Enggak, Pak. Jam 10 aja saya. Oh, okay. Yang pagi. Saya tadi di bawah jam 9. Oh, datang jam 9? Iya. Nunggu di mana? Di bawah. Ini enggak ada tambahan ya, Pak, ya? Iya, katanya ini dari. Mantap, Pak. Apanya? Mantap khotbahnya. Iya, biar ngerti semua. Iya. Lengkap. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Di bagian belakang, sobat inner sekalian, ada juga jamaah wanita
Jadi telah siap-siap meninggalkan Masjid Amar. Hari inilah bukan hari libur di Wakil. Banyak penampakannya para PMI Indonesia juga tidak banyak. Demikianlah laporan singkat kita dari Masjid Amar Wancai dalam rangka salat Hari Raya Idul Adha hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Juni 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.